Oke guys, ketemu lagi bersama saya. Ketemu lagi di channel Bang Andri Tapan. Ngomongnya di Blibet guys. Ini lokasinya masih berada di Indrapura. Kali ini saya nggak sendirian, saya masih bersama kameramen saya, Mr. Jodir. Jadi ya, kali ini kita sedang berada di satu tempat ya. Mungkin kalian udah pernah kesini ya. Kali ini kita bakalan nubangin drone di sini, di daerah sekitaran pabrik ini guys. Masih bersama Pak Jodir guys. Cuman di sini pabriknya nggak terlalu kelihatan, jadi kita mau cari tempat landing. Jangan lupa pantengin terus channel Bang Andri Tapan, dan jangan lupa tonton video saya yang selanjutnya ataupun yang berikutnya. Dan jangan lupa subscribe. Kita mau cari tempat landing guys. Susah. Emang kalian pikir gampang apa ya landing? Susah. Sampai masuk tanah orang nih sini. Mendaki ini guys. Ini kita mau turun dulu soalnya di sini nggak ada tempat landing guys. Ada sih, ada, cuma pabriknya nggak kelihatan. Yang ada di sini ini kuburan guys. Kuburan di sana guys. Itu dia guys. Kita zoom ya. Tuh, ada kuburan guys. Ya, kita coba, kita bakal coba di sebelah situ aja. Yep, let's go. Tuh guys, pabriknya guys. Nah, ini cuaca udah mulai gelap nih guys. Ini masih bersama kameramen saya ya guys, Bang Jodir. Jadi kita sebenarnya udah di atas sana guys, cuman karena terlalu banyak hutan, rimba, semak, belukar, entah apalah namanya. Kalau bahasa kami itu gimbo. Jadi makanya nggak ada tempat landing situ guys. Jadi kita turun ke bawah nih, dekat kelok awas. Tapi berhubung cuacanya lagi gelap kayak kelihatan, kita bakalan tunggu awan hitamnya geser dulu guys. Nah, biar kita bisa nerbangin drone nih guys. Oke, warga Indrapura dan sekitarnya ataupun Tapan dan sekitarnya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa tonton terus channel Bang Andri supaya negeri kita dikenal luas. Oke guys, ya, berhubung sana hujannya sudah deras tuh guys, kelihatan kan. Jadi terpaksa kita batalkan dulu di sini dan kita beralih ke pabrik yang satunya guys. Pabrik yang horor itu guys, let's go. Oke guys, kita sudah sampai di pabrik. Pabrik tua terbengkalai guys. Di sana hujan guys, jadi kita batalkan untuk nerbangin drone. Kita bakal coba nerbangin drone di sini. Tapi di sini cuacanya sudah mulai gelap gitu guys. Di sana cerah. Aneh guys. Kita langsung terbangin drone-nya aja guys. Nggak perlu berlama-lama lagi. Cuaca semakin buruk dan masih bersama kameramen saya guys, Bang Jodir. Oke, langsung aja kita terbangin drone-nya. Siap-siap aja ya guys. Let's go.
Oke okay guys, itulah tadi video drone molek karena cuaca nggak mendukung ya. Angin juga kencang banget sini. Jadi belakangnya ada hujan guys. Hujan. Tuh cuacanya nggak mendukung. Udah hujan, jadi drone-nya agak sedikit oleng dan nggak bisa dikendaliin guys. Jadi lain kali kita bakalan bikin video yang lebih menarik lagi guys, dan jangan lupa subscribe terus channel Bang Ditapan dan tonton video saya selanjutnya. Oke, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.